Beli sata yang paling sedap di Mersing, sata yang memang orang yang datang Mersing memang akan cari. Dan goreng. Okay, so nak kita cuba keropok Mersing. Keropok dia memang totally rasa ikan. Memang rasa ikan, tak ada rasa tepung. Rasa tepung sikit je. Kalau kita beli selalu kat luar, memang rasa tepung. Sedap. Sata Mersing yang kita beli tadi. Jadi sekarang kita nak rasa sata ni pun sama, banyak ikan. Kalau kita beli sata kat luar, rasa dia kurang lah. Sebab susah, ikan mahal. Kat sini ikan sangat banyak. Tengok ada cili, lada. Cili tu memang banyak lah, memang pedas. Dan totally dia memang ikan lah. Sangat sedap. Datang Mersing, anda mesti singgah ke Air Papan. Sebab kat sini pantai, pantai Air Papan ni pantai yang sangat bersih dan sangat popular. Sini banyak resort, chalet semua ada. Jadi boleh bercuti bawa family datang ke Mersing Air Papan. Salah satunya adalah pantai dia sangat bersih. Boleh tengok pasir dia putih bersih.
Dan kelebihan air papan ni pula, resort dia betul-betul depan laut. So daripada bilik boleh terus mandi macam orang tu. Jom kita makan. Durian kampung. Durian kampung ni sebenarnya sangat sedap kalau nak dibandingkan dengan durian-durian yang popular seperti Musang King di 24. Memanglah durian Musang King tu isi tebal kan, kuning. Tapi durian kampung ni dia special tau. Dia ada rasa yang unik. Okay, cara-cara nak buka durian, kita kena tengok pangsa dia. Ini adalah pangsa dia. Ini pangsa dia. Dan kita kena tembuk ikut pangsa dia. Ini pangsa. So saya tak ada pisau hari ni, saya pakai je ni. Senang je. Ini pangsa dia. Ha. Buka. Tada. Ini dia, tengok durian kampung. Durian kampung isi dia warna putih kekuningan sikit. Dia, isi dia tak ada tebal tapi rasa dia memang memang sedap lah. Kalau dapat yang pahit sikit tu, dia lagi sedap. Dapat biji yang kecil ni, kalau orang kampung dia panggil pesek. Dia memang nikmat gila. Isi dia tebal, biji dia kecil macam ni. Terbaik. Lagi 4 biji. Memang semuanya sedap. Orang kampung memang terbaik. Tak rugi beli dan murah. Korang kena rasa ada macam-macam jenis durian kampung sebenarnya. Ini salah satu contoh juga macam tadi. Isi tebal, rasa sedap. Dia pahit-pahit lemak, manis. Enjoy. Sipap. Oh, korang mandi. Makan durian. Makan durian di tepi pantai. Seronok gila dan rasa sedap. Tengok orang mandi, tengok laut. Biasa. Kenapa kena kereta? Okey lah.